pertandingan turnamen Trot Gembira yang akan memperebutkan Piala Kapolres Labuan Belawan dilaksanakan di tingkat sekecamatan di rumah singgah sahabat polisi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Adapun pertandingan turnamen Trot Gembira ini dalam satu grup terbagi dalam 4 orang. Begitu juga lawan tanding masing-masing pada setiap kecamatan diwakili oleh 2 tim. Pertandingan Trot Gembira ini dibuka langsung oleh Wakapolres Labuan Belawan Kompol Taryono Raharjo. Kapolres Labuan Belawan AKBP Ihwan Lubis yang diwakili oleh Wakapolres Labuan Belawan dalam arahan kepada seluruh turnamen Trot Gembira mengatakan pertandingan Trot Gembira dalam rangka memperebut Piala Kapolres Labuan Belawan Cup. Kegiatan ini juga bertujuan untuk cipta kondisi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Wakapolres juga menambahkan, sarana olahraga selain ini seperti sepak bola dan voli yang nantinya dalam pertandingan menang di tingkat Polres Cup akan ditandingkan di tingkat Polda Cup yang rencananya dibuka pada tanggal 12 Januari 2019. Wakapolres Labuan Belawan juga mengatakan, tujuan Trot Gembira ini selain menunjukkan stabilitas kepada masyarakat, juga menghimbau kepada masyarakat supaya cipta kondisi menjelang Pilpres 2019 dapat saling menjaga Kamtipmas sehingga pesta demokrasi nantinya berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Jadi pada pagi hari ini, baru saja kita buka pertandingan Trot Gembira dan rangka memperebutkan Piala Kapolres Cup. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk cipta kondisi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui sarana olahraga. Selain Trot Gembira ini, kita juga melaksanakan beberapa pertandingan yang lain. Ke depan kita akan melaksanakan pertandingan voli dan pertandingan sepak bola. Yang nanti ke depannya akan kita dari masing-masing yang pemenang di tingkat Polres akan kita lombakan di tingkat Polda memperebutkan Piala Kapolda Cup yang rencananya akan dibuka pada tanggal 12 Januari 2020. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kasat Sabara, Kasat Intelkam, jajaran Polres Labuan Belawan, jajaran Polsek Belawan, serta insan pers. Itu Kompol Taryono. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pansauran Sitoro Tribata TV, salam Tribata. Polres Labuan Belawan! Yeah.